Yang bikin aku penasaran adalah ini kebab tapi isiannya tuh nasi padang. Tuh ada nasi dengan daun singkong, ada sambal hijaunya, dan juga ada dagingnya, guys. Jadi sekarang aku mau kasih tau ke kalian salah satu kuliner terbaru yang ada di Bogor. Dan menurut aku ini tuh unik karena kalian juga kayaknya belum pernah coba. Jadi sekarang aku udah ada di tempatnya. Ini namanya Kebab Minang dan aku langsung pesen 3 varian. Yang pertama itu ada kebab ayam bakar, ada kebab daging cincang, dan juga ada kebab rendangnya. Yang bikin aku penasaran adalah ini kebab tapi isiannya tuh nasi padang. Jadi wah, kayaknya bakalan kenyang banget sih. Nah, ini aku mau coba gigitan yang pertama. Ini yang daging cincang. Ini tuh cara baru makan nasi padang. Wah, gila sih. Sekali kita cobain yang rendang. Dagingnya tuh empuk, berempah. Nasinya juga nggak yang terlalu lembek, nggak yang terlalu keras. Jadi pas dimakan barengan kebab semuanya ini, endul. Not least, cobain yang ayam bakar. Jadi ada ayam bakar dengan bumbu gulai. Nah, buat kalian yang penasaran kepengen juga cobain kebab Minang, langsung aja mampir ke outletnya. Posisinya itu persis ada di depan Trio Jumbo Pajajaran. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja tag teman-teman kalian yang suka nasi padang dan selamat mencoba.